Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah untuk Allah dan Allah akan memberikan balasannya dengan kebaikan 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Wahai sahabat, puasa Ramadan adalah ibadah menahan lapar dan haus yang harus dilaksanakan semua umat muslim ketika Ramadan tiba. Meski berat, puasa akan terasa indah dan nikmat jika dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamarrahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Alhamdulillah.